Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan Malaysia prihatin. Salam SMK Bumbum menjulang anak bangsa. Sempena hari kemerdekaan pada tahun ini, tahun 2021, dan juga hari Malaysia, saya ingin berkongsi dan menyampaikan sedikit ucapan kepada seluruh warga SMK Bumbum khasnya pada hari kemerdekaannya itu dengan tema Malaysia prihatin pada tahun ini. Jadi kepada warga SMK Bumbum, terdiri daripada kalangan guru-guru, para pelajar, para ibu bapa, saya mengambil kesempatan ini untuk sama-sama kita menghayati makna kepada hari kemerdekaan ini dan apa yang tersirat di dalam Malaysia prihatin ini. Dalam keadaan pandemik COVID-19 pada hari ini, kita berhadapan dengan cabaran dan ujian yang begitu besar, begitu hebat bagi negara kita, dan semua pihak berhadapan dengan kesukaran. Sehubungan dengan itu, pihak kerajaan telah menetapkan satu tema yang begitu murni, yaitu Malaysia prihatin, dengan harapan kerajaan, harapan semua pihak kita saling berkongsi apa yang dirasai di Malaysia pada hari ini, dan juga paling utama adalah kita prihatin kepada kumpulan-kumpulan yang terjejas dan mendapat kesan yang kurang baik dalam pandemik ketika ini. Sempena hari kemerdekaan dan juga hari Malaysia ini, di peringkat SMK Bumbum, kita tidak tertinggal untuk meraihkan dan menyediakan sambutan hari kemerdekaan ini dan juga hari Malaysia. Dengan antara lain, kita membuat aktiviti. Pertama yang paling asas ialah kita menaikkan bendera di sekitar sekolah, asalnya di pintu pagar, hadapan, dan di sekitaran sekolah ini. Selain itu, kita juga menyediakan aktiviti-aktiviti di bawah bidang kemanusiaan SMK Bumbum untuk memberikan peluang kepada anak-anak didik SMK Bumbum ini. Walaupun kita dalam keadaan tidak bersemuka, anak-anak didik melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah, yaitu PDPR, tetapi mereka masih boleh melibatkan diri dalam aktiviti yang disediakan secara online. Dan suka saya menyebutkan beberapa aktiviti yang menarik yang telah disediakan oleh bidang kemanusiaan, antaranya ialah posta digital, seterusnya bacaan nyaring cerita merdeka, video merdeka, cerpen merdeka, kuis online, pantun dan sajak merdeka, dan istimewa untuk anak-anak didik pendidikan khas, disediakan aktiviti khas kepada mereka. Jadi kesemua ini memerlukan inovasi dan kreativiti daripada kalangan anak-anak didik SMK Bumbum. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia tahun 2021. Terima kasih.